Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada era mega disruptif saat ini, data yang akurat merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Inflasi merupakan indikator strategis yang digunakan dalam penentuan kebijakan untuk menjaga kestabilan perekonomian. Penentu inflasi didasarkan pada paket komoditas dan diagram seimbang yang dikumpulkan melalui survei biaya hidup atau SBH. Pada tahun 2022, BPS Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan survei tersebut di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Sehubungan dengan pelaksanaan survei tersebut, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya, Hajah Eni Anggreni Anwar, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, mengajak seluruh warga Sulawesi Barat, terutama yang berdiam di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, untuk memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan survei biaya hidup tahun 2022 ini. Terima kedatangan petugas dan berikan jawaban yang benar, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Mari kita sukseskan survei biaya hidup tahun 2022 untuk Sulawesi Barat yang Malabi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.